Baiklah, baru-baru ini Gabung Anak Seni iaitu sebuah pertubuhan yang dianggotai karyawan-karyawan seni tanah air telah mengadakan satu dialog menyarankan agar Akta Finas yang digubal pada tahun 1981 disemak semula. Ha, jom kita dengar dengan lebih lanjut. Apa yang diperolehi melalui forum yang diadakan pada hari ini? Ini satu platform untuk kita penggiat seni meluahkan pendapat kita lah. Sebab di luar sana begitu ramai persepsi yang dimainkan berkenaan dengan industri kreatif. Saya tidak mahu spin-spin tentang RM50,000 harus dibayar oleh pemain media sosial, contohnya TikTok dan YouTube, kerana itu tidak benar. Itu amat mengelirukan. Paid up capital RM50,000 itu adalah apabila kamu ada company. You produce movie, film, TV, iklan, doko. Untuk platform social media, of course lah lesen itu harganya berbeza. Tidaklah RM50,000 paid up capital tu dibayar kepada Finas. Dan belum tentu lagi kamu kena buka company. Dia mesti skalanya lebih kecil. Tapi kita kena bertanggungjawab lah. Di sini, kita mempertikaikan bila kreatif content kita diguna oleh YouTuber-YouTuber. Sedangkan itu adalah intellectual property. Saya menyarankan kepada kerajaan supaya lesen Finas ni diharuskan kepada YouTuber. Kita mesti ada that sense of control. Tidak sewenang-wenangnya boleh menggunakan imejan karya-karya orang lain. Mempunyai sense of control di mana apa-apa yang kita lakukan janganlah sampai melanggar kedaulatan negara. Antara kerisauan dalam bidang digital ialah masalah cetak rompak tetap berlaku, di mana perkembangan terkini ada filem-filem karya penggiat seni tempatan kita dijual secara dalam talian dalam platform-platform e-dagang. Pendapat Kak Elie mengenai perkara itu? Dia lebih bahaya daripada zaman analog, sebab sekarang kita pakai DCP, thumb drive yang masternya tu. It's very excessive and easy. Dalam hal begini, apa yang kita sarankan adalah satu akta baru yang lebih kukuh dan konkret dilaksanakan oleh Finas sementara mereka nak buat satu penambahbaikan untuk Akta Finas 1981 untuk melindungi perkara-perkara cetak rompak yang telah berlaku kepada sahabat-sahabat kita. Datuk Ayu Putih, sebagai seorang produser yang menjadi mangsa apabila filem dicetak rompak, dijual secara online dalam platform e-dagang, apa yang boleh Datuk luahkan? Lain pada perkataan kecewa, saya tak ada. Kecewa sangat-sangat dengan mentaliti dan perangai sikap manusia yang sedang mempergunakan saya punya karya melampau. Dan kenapa kau jadi manusia kalau kau tak ada hati begini? Kenapa tak appreciate atau menghargai kita ni yang betul-betul mewarnai industri filem? Ini memang saya punya passion. Hormati kerja saya. Filem Datuk Ada Apa Dengan Dosa dijual dengan harga serendah RM1, RM5 dalam satu platform e-dagang. Pernah tak Datuk menyiasat bagaimana perkara seumpama itu boleh berlaku? Saya tak tahu macam mana, sebab banyak yang cakap kalau telegram ni tak ada cara. Macam dekat e-dagang tu, saya tak nak sebut nama, benda tu link yang sama, owner yang sama. Lebih kurang 10 ke 15 orang yang buat kegiatan ni, dia tak puas hati dekat telegram, dia pergi pula dekat e-dagang tu. Tapi saya tak nak diam, sebab dia tengah mencuri harta saya. Saya serahkan benda ni kepada pihak berkuasa. PDRM tolong saya, minta tolong selidik benda ni, sebab saya tak mampu nak selidik. Saya tak boleh buat tuduhan dan saya tak boleh mengesyaki siapa-siapa. Apa yang pasti ada dalam PDRM menjalankan tugas dia. Apa yang saya nampak lah, tinggal lagi sekarang akta tu yang membuatkan kita sekarang ni pergi mana ni, nak pergi mana. Akta satu tapi ada dua tangan, mana yang tepat sebenarnya untuk saya follow up? Sekarang suruh saya pergi mana? Kalau saya pergi, dia orang tak buat apa benda pun, no point. Itu yang terjadi selama 30 tahun. Cetak rompak still ada, masih ada, sekarang pun ada. Walaupun semangat kat dada ni dah macam ditumbuk-tumbuk, tapi saya tetap boleh bangun dan saya nak berjuang. Daripada orang-orang jahat tu, saya tahu dia sentiasa sedang memerhatikan apa saya buat dan apa industri tengah buat. Saya tahu dia tengah ketawakan saya sekarang ni. Boleh ketawa, tak ada masalah, saya pun tak kisah. Korang dah ambil hak aku, jawab lepas ni. Jangan ingat selamat, tak mungkin selamat. Jangan yakin sangat.